sharingkan mengenai komposisi juga komposisi musiknya dalam bidang musik. Dan kebetulan memang hari ini hari terakhir saya di Indonesia setelah 2 bulan liburan dan besok saya harus kembali lagi untuk melanjutkan semester berikutnya. Saya pertama nama saya Rukia, saya sudah berjemaah di sini sejak tahun 2000, kurang lebih sudah 12-13 tahun dan saat ini saya sekarang ambil program master di University of the Philippines di bidang komposisi sebagai major saya dan untuk minornya saya ambil dengan stage saat ini. Dan komposisi yang baru saya dibawakan itu diciptakan 4 tahun yang lalu, 2009 atas permintaan Meta Hendra di dunia saat itu untuk mengiringi perjamuan kudus. Cuma memang sampai saat ini belum pernah, berarti ini menjadi satu world premiere karena baru pertama kali kita tampilkan di sini. Karena itu, paling tidak saya coba gambarkan secara singkat. Kami dilihat dari tadi ada dua warna, yang bagian awal lebih suasana ini lebih kurang, sedangkan di bagian kedua lebih cerah. Arti teologis paling tidak yang bisa saya sampaikan itu menggambarkan yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana seorang manusia berdosa ketika dia memohon minta pengampunan kepada Tuhan dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami satu perubahan. Itu yang saya pakai dan dalam lagu itu dengan dua suasana yang berbeda. Tampilan dan bahasa yang di dalam bidang musik mungkin agak sedikit berbeda, tidak seperti yang biasanya karena boleh dikatakan perjalanan di dalam bidang komposisi ini sama sekali tidak dipikirkan dalam tanda kutip nyasar dan juga tolak boleh dibilang karena sejak awal bidang yang dikuti adalah bidang piano dan itu menjadi satu cita-cita yang bagi banyak orang mungkin ya sekarang di prima donna di dalam bidang musik tapi sepertinya rencana Tuhan lain dan itu yang saya alami sehingga pada 7-8 tahun yang lalu saya mulai belajar komposisi secara informal, saat itu masih informal. Terus, tapi saat itu saya juga sudah mulai menulis karya. Waktu saya menulis karya pertama saya, itu yang membuat saya terkejut juga. Waktu dikonsertakan di dalam kompetisi di Den Haag, Belanda, itu terpilih saat itu karya. Konfirmasi kedua, yang membuat saya melihat, oh ini panggilan. 2010, saya mendapat pesanan dari pemerintah Belanda saat itu juga untuk membuat satu karya untuk trio. Sekali lagi, ini mengkonfirmasi panggilan saya juga di dalam bidang komposisi. 2012 tahun lalu, sama sekali tidak direncanakan, teman saya merekomendasi kenapa tidak coba ambil program master di University of Philippines. Saya bilang, oke coba, saya coba. Sekali lagi tidak serius begitu, oke. Di luar juga diterima dan akhirnya saya sudah setahun di sana. Semuanya kalau saya boleh lihat ke belakang, Tuhan punya rencana. Khususnya untuk yang Tuhan berikan kepada saya untuk beban dan misi di dalam komposisi. Bagaimana saya sebagai komponis Kristen? Bagaimana saya bisa berkontribusi? Bukan cuma hanya sekedar hobi saja, tapi bagaimana saya bisa menghasilkan pemikiran dan bisa memberi pengaruh kepada dunia luar. Kalau kita boleh lihat dulu gereja banyak menghasilkan karya yang bagus, musisi yang bagus, dan mungkin ada perbedaan dengan sekarang. Itu mungkin bisa dilihat dari konteks gereja lokal masing-masing. Itu yang memang itu menjadi satu beban panggilan saya. Bagaimana kita bisa berkontribusi khususnya saya di dalam berkarya dan yang paling penting bukan cuma media di dalam lokal, tapi bagaimana kita juga bisa keluar. Kalau melalui beberapa peristiwa tadi saya juga baru mulai berbincang karya. Ternyata gak mudah memang buat musisi Asia bisa nunggu sampai ke Eropa. Sekali lagi itu saya lihat karya itu pimpinan Tuhan semua, berkat Tuhan yang Tuhan bukakan pada saya. Dan itu ya sekali lagi membuat saya gentar terus terang. Waktu pertama kali itu gentar semua. Kalau ini gak boleh main-main. Harus dikerjakan lebih serius. Saya juga menghimbau Bapak Ibu dengan bidang masing-masing, dengan profesi masing-masing, kita semua punya panggilan. Bagaimana kita juga bisa menggeluti, menggarap semua panggilan itu secara lebih serius. Kita bisa berkontribusi, bukan cuma di Indonesia, mungkin juga bisa sampai keluar. Demikian, saksi
saya sayang kepada ibu di kota. Mohon dukungan doa juga dari bapak ibu sekalian yang jalan masih panjang, tantangan semakin berat. Terima kasih.